Presiden Jokowi menyambut baik wacana pembentukan Presidential Club yang diusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia juga mengusulkan soal banyaknya jumlah pertemuan yang bisa dilakukan apabila klub presiden itu terwujud. Menurutnya, para presiden terdahulu tidak masalah apabila bersilaturahmi dalam 2 hari sekali. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers pada Jumat 3 Mei 2024. Prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden. Ya, bagus. Bagus. Kita pendapat bagus. Pokoknya kalau misalkan jadi seminggu ini jatuh pas seminggu sekali atau gimana? Ya, 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Sebelumnya, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkap keinginan Prabowo untuk duduk bersama Presiden RI terdahulu. Para presiden itu termasuk Jokowi, Presiden ke-6 SBY, dan Presiden ke-5 Megawati. Dari 3 tokoh tersebut, Prabowo ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya. Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting, lantaran mereka punya pengalaman panjang dalam memimpin negara. Selain itu, soal Presidential Club, Prabowo berniat agar para presiden terdahulu bisa berdiskusi masalah kebangsaan. Ia juga ingin agar pertemuan tersebut digelar rutin. Selain itu, pertemuan tersebut dimaksudkan agar para pemimpin Indonesia bisa kompak dan mencurahkan pemikirannya demi kepentingan rakyat. Sebagai informasi, Prabowo Gibran telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Menurut jadwal, pelantikan keduanya akan digelar Oktober 2024 mendatang.